Okey, assalamualaikum. Kembali kita kepada dadap PSC pada hari ini. Hari ini kita kena buat menggunakan Google Sheets. Ya. Google Sheets. Okay, tengok pada kelas Google Classroom kita. Bimbingan. Okay, saya tunjukkan sikit. Jadual PLC 2. Ya. Sekejap eh. Okay. 27 hari bulan. Bina senarai nama murid anda menggunakan Google Sheets. Jadi sebagai pendahuluan untuk menggunakan Google Sheets, kita perlu download dulu Google Sheets di dalam telefon. Saya hari ini ajar menggunakan telefon saja untuk buat Google Classroom. Jadi kita buka Google Sheets, pastikan ID kita, ID cikgu. Kemudian seperti biasa kita klik tambah dan kita buat new spreadsheet. New spreadsheet, okey. Dia macam Excel, sama saja. Tak ada masalah. Okey, seperti biasa untuk kehadiran untuk senarai nama murid, yang pertama bilangan, okey. Pertama bilangan, yang kedua senarai nama, dan yang ketiga kelas. Jadi kita buat, kita set setia, kita buat bilangan. Cikgu double klik. Klik sekali saja. Kemudian dia type bilangan, BIL. Kemudian kita klik yang kedua. Kita type nama murid. Nama murid eh. Dan yang ketiga kelas. Baik. Seterusnya kita perlu ambil nama murid kita. Macam mana kita nak ambil nama murid? Cikgu boleh type. Satu caranya cikgu type. Yang keduanya, semestinya cikgu ada tulis dalam Excel eh. Kita copy dan kita paste saja. Sama saja konsep dia. Jadi macam saya memang dah ada dalam Google Sheets. Jadi saya tekan back dulu. Saya klik right dulu. Kemudian saya back. Okey, ini dia senarai nama murid saya, kehadiran murid saya. Ini bulan Januari, saya ambil bulan Mac yang ada terkini. Okay. Kita klik. Kemudian kita tarik dia. Ya. Yeah. Kita tarik sampai bilangan murid kita. Okay. Semak tepi. Okay, cantik. Tak apa, kita buat dulu yang ni. Kita dah dapat nama dan kelas. Dan kita copy. Kita copy eh. Baik, untuk copy kita kena tekan lama sikit dan akan keluar box tulis kad copy paste clear. Kita klik copy. Okey, kita dah copy, kita pangkal balik, kita back, kita ambil balik semula sheet yang kita buat tadi. Kita klik tahan lama sikit, tekan lama sikit, kita paste. Siap. Okey. Bila okey, baik nombor. Nombor kita kena masuk secara manual. Mungkin saya tak jumpa lagi. Saya dah explore tapi tak dapat lagi untuk masukkan nombor secara
bullet tu ya, 6 ring. 13 14. Okey, bila dah siap bilangan nombor, kita nak susun cantik-cantik seperti yang kita lihat. Okey, nama murid ni dia tertutup. Jadi caranya kita klik tab B dan kita adjust. Okey, kita adjust bagi semua elok. Okey, siap. Begitu juga dengan C. Okey, C cantiklah. Kecilkan sikit. Okey, siap. Seterusnya kita highlightkan semua. Kita semula highlightkan semua dan kita letak kotak. Okey, semula kita klik pada gambar kotak di bawah border, kita klik siap. Okey, untuk letak nama file ni, kita klik yang tiga titik ni, kita klik untitled spreadsheet dan kita boleh letak nama. Kita tulis senarai nama. Senarai nama murid. Okey. Okey, siap. Baik, bila dah siap, okay. Dah siap, kita nak share pada bimbingan Google Classroom yang disediakan oleh Ustaz Anif. Cara yang paling mudah, kita klik ataupun pada kita nak share file ini ke Google Classroom. Cara yang paling mudah, kita klik yang tiga titik, kita pergi add-on, share to Classroom. Terus ke assignment, new post. Okey. Terus kita taip senarai nama murid. Okey. Okey, dah tulis nama, dah tulis senarai nama murid, share with your class, kita klik gambar anak anak panah ke kanan ni. Dan siap. Kita semak. Kita semak dalam Google Classroom. Kita pergi dekat bimbingan dan kaunseling. Bimbingan dan kaunseling. Bimbingan Google Classroom. Ya, dah ada dah. Tak perlu kita nak buat daripada sini. Kita terus direct daripada Google Sheets tu, terus ke masuk ke kelas bimbingan Google Classroom. Itu sahaja. Terima kasih. Alhamdulillah. Assignment dah hantar. Minum kopi.